Yang kami muliakan, segenap dosen,
tenaga kependidikan dan juga mahasiswa Universitas Negeri Mal yang terhormat, segenap undangan hadirin hadirin sekalian yang berbahagia. Yang pertama adalah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan ribuan nikmat kepada kita semua, khususnya nikmat yang berupa iman, Islam dan juga kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan refleksi dan zikir akhir tahun 2016 menyongsong tahun 2017, tahun baru 2017, momentum untuk meningkatkan inovasi serta prestasi. Semoga acara kita berbahagia ini benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, selawat serta salam merasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau yang telah mewarisakan agama Islam kepada kita semua. Semoga kita yang ada di tempat ini termasuk umat beliau yang nanti ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu sekalian yang berbahagia, perkenankanlah kepada kami di sini untuk membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Acara pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Acara ketiga yaitu sambutan Rektor Universitas Negeri Malang. Acara keempat istighosah dan zikir bersama. Acara kelima yaitu tausiah agama, dan acara akan ditutup dengan doa. Marilah acara demi acara pada seperti berbahagia ini kita awali dengan bacaan Ummul Quran, dengan harapan acara demi acara bisa berjalan dengan lancar dan tentunya membawa manfaat bagi kita semua di dini wa dunia wa akhirah. Amin ya rabbal alamin. Adalah ininya wa ala kulli niyatin shalihah al-fatiha. Acara selanjutnya itu bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang dalam hal ini akan disampaikan oleh saudara Muhammad Ali Nahawal, dan penyanyi tilawah oleh Nuriyatul Hidayah, yang keduanya adalah dari jurusan sastra Arab Universitas Negeri Malang. Kepada yang bertugas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Oh.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Tinggi terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itu adalah orang-orang fasik. Tidaklah salah para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh surga. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia telah bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli lagi buta. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala ilmu-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya karena pertolongan Allah
hanya karena izin Allah kita bisa berkesempatan untuk berdiri dan kita wajib bersyukur. Subhanallah, assalamualaikum, mudah-mudahan beberapa keinginan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang saya hormati, pada kesempatan ini perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Saya wakil rektor juga, bukan rektor juga. Cuma caranya tadi lupa wakil. Pertama, Pak Rektor mohon maaf tidak bisa tahu secara tiba di majelis ini karena beliau hari ini ada acara dinas di luar kota sejak kemarin sampai besok sama tanggal 31, sehingga menugasi saya untuk mewakili beliau. Bapak-bapak, Pak Rektor yang lain, Pak Rektor juga sudah bertugas besar Pak Rektor. Pak Rektor satu hari-hari beliau masih dalam suasana duka karena 3 hari yang lalu ayah anda beliau menghadap Allah Subhanahu Wataala. Pada kesempatan ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih pertama kepada Profesor Imam yang untuk kesekian kalinya dan dosen-dosen bersolahu oleh untuk memberikan wejangan-wejangan tausiah kepada kami semua di UN, baik kepada mahasiswa maupun kepada dosen sejawat Sivitas Akademika Universitas Negeri Malang. Mudah-mudahan masa yang akan datang pertemuan juga tidak dosen yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu pimpinan, segenap dosen, tenaga pendidikan, para mahasiswa yang pada siang hari ini berkesempatan berkumpul di masjid. Kami sampaikan Prof bahwa acara ini setiap akhir tahun kita selalu lakukan. Tahun 2013 dan sebelumnya, kegiatan ini kita laksanakan 31 Desember malam hari. Biasanya yang tahu tidak banyak, karena biasanya 31 Desember itu sudah libur, kampus juga sepi dan diadakan di sini. Dan masjid ini juga begitu. Biasanya kalau sepi atau libur itu juga jamaahnya tidak banyak. Kemudian sejak 2014 kita geser ke siang hari di hari kerja terakhir. Harapannya supaya yang berlangsung di masjid ini banyak. Tapi sore ini rupanya juga tidak terlalu banyak. Jadi mungkin masih sibuk karena ini terakhir ada staff yang masih menyelesaikan SDG pada hari ini. Tapi mudah-mudahan meskipun tidak masih banyak yang belum berkesempatan hadir di sini, tidak mengurangi kekhidmatan kepusuhan kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan refleksi untuk berbuat lebih baik di masa yang akan datang. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu, Bapak Profesor Pengadi, khususnya yang Bapak Mabu, Sukam, dan lain-lain yang siap kami berhitung. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada SIMIGA dan P2KP Pusat Pengembangan Kehidupan Beragama Negeri Malang yang merupakan garda terdepan untuk mengawal pengembangan kehidupan beragama yang rahmatan lil alamin di lintas negeri Malang. Kami sampaikan terima kasih penghargaan yang tinggi-tingginya atas inisiatif ini menjaga istiqomahan kegiatan akhir tahun yang dilaksanakan di masjid al-Hikmah. Ini bukan pekerjaan mudah untuk menjaga risiko kemahannya pekerjaan yang diperlukan itu dan terima kasih juga kepada segenap panitia adik-adik yang tadi melantunkan sholawat di rebana juga membaca tilawah dan mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan amal soleh kita pada siang hari ini, doa-doa kita
dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan imbalan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya momentum kegiatan ini saya kira hal yang sangat positif yang kita lakukan. Mungkin persoalan refleksi, persoalan berpikir itu tadi disampaikan oleh waktu juga yang dijumpai ini tidak terikat oleh waktu, kapan saja boleh kita lakukan. Tetapi ada kalanya untuk menambah nilai dari apa yang kita lakukan. Banyak hal itu kita harus memilih momentum yang tepat. Contoh kecil saja, kita memberi sesuatu kepada anak itu. Kalau itu tidak dipilihkan momentum yang tepat, maka makna dari pemberian kita itu mungkin tidak sebesar kalau kita memilih momentum yang tepat. Contohnya misalnya kita memberi hadiah HP misalnya kepada anak. Kalau itu tiba-tiba saja hari ini kita berikan, maka itu biasa. Tetapi ketika boleh bahwa pada tepat ulang tahun anak itu kita berikan HP itu, maka akan disayang-sayang karena ini adalah hadiah yang tepat. Padahal HP-nya sama. Persoalannya pada momentum, termasuk kita melakukan muhasabah, kita melakukan refleksi tonggak-tonggak waktu seperti akhir tahun ini hanya pemilihan momentum supaya memberikan makna yang lebih bagi refleksi yang kita lakukan sehingga berdampak pada upaya inovasi dan prestasi yang lebih positif di masa yang akan datang. Saya tidak akan menggantikan Profesor Imam Rahman ini, tetapi ada satu hal yang sering saya Budi-budi juga pernah saya sampaikan di masjid ini. Di dalam Islam itu, bahkan doa kita di WhatsApp sekarang adalah saudara kita, keluarga kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua saya baca ada satu doa yang kita tidak pernah lupa, yaitu mudah-mudahan almarhum atau almarhumah husnul khotimah. Nah, kata husnul khotimah ini merupakan menurut saya merupakan satu ajaran yang hebat di dalam Islam. Karena dengan berprinsip husnul khotimah, setiap hari kita akan melakukan refleksi, akan besok lebih baik daripada hari ini, lusa lebih baik daripada besok. Mungkin kalau kita maknai lebih jauh, husnul khotimah tidak hanya ketika kita menghadap kepada Allah, tetapi ketika kita menjadi pegawai, ketika pensiun juga pensiunnya husnul. Menjabat barangkali ketika akhir menjabat juga jabatannya diakhiri dengan jabatannya husnul. Ketika kita lelah menjalani hari ini, kita akhiri dengan hal yang terbaik. Apalagi ditambah dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang lain seperti taubat. Bahkan setiap hari kita membaca istighfar, itu ajaran-ajaran Islam yang menuntut kita untuk selalu mengoreksi diri, mengakui kesalahan dan kekurangan kita untuk menuju satu titik yang tadi saya sampaikan, husnul khotimah. Saya kira kegiatan refleksi ini juga momentum yang sangat-sangat bagus bagi kita semua. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa mengakhiri tahun 2017 dengan baik dan tahun 2016 ini kalau sudah baik, 2017 mungkin harus jauh lebih baik daripada tahun ini. Saya kira itu yang kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Selamat bermuhasabah, selamat berdoa mohon kepada Allah, selamat bersama-sama belajar untuk mendengarkan manusia yang memberikan manfaat baik bagi kita, bagi lembaga kita, dan bagi para mahasiswa kita, calon-calon pemimpin bangsa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahumma fiqhina qomitari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum selalu kita ini mengingat waktu yang sangat terbatas, maka bacaan-bacaan yang ada di serban yang sudah kami bagikan kepada para bapak dan ibu nanti tidak akan kita bacakan sesuai dengan hitungan yang tertulis, jadi ada yang kami kurangi. Untuk mohon dimaklumi, terutama
ini juga satu kali. Kemudian di sini saya masya Allah dan pada yang berikutnya itu hanya satu kali. Kemudian saya beristighfar, kemudian itu perjalanan kedua menjelang terakhir itu juga hanya satu kali. يا الله
Oh.
Dan kemudian kita akan berkata, 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 kita ak